Justru ini sih tantangan ya, karena kita itu istilahnya kita sudah melewati 7 pensi gitu, 7 generasi, Tujuh angkatan. tujuh Domis ya, angkatan domis. gitu. Jadi kita effort kita untuk ke situ itu makanya semangat kita itu dari awal kayak ngeband dari awal gitu, bukan dari posisi yang sudah apa enak terus jalan, enggak, kita dari awal lagi ya, itu yang membuat kita apa ya semangat lagi gitu. Apa ya, ada tantangannya gitu. Menggebu-gebu lagi ya, kayak pertama kali Iya. gitu, Ada lagi ngeband. kayak kita ya, makanya kita panggil di pensi. Mereka kenal kita nggak ya gitu. Gitu Eh, kan? ternyata hasilnya, ternyata hasilnya. Ya itu, makanya kita sering kaget, ternyata mereka hafal lagu kita. Apa Terus dong? ditanya dan mereka singelong. Ditanya, kamu kok bisa tahu? Ya tahu dari bapak, dari om. Gak enak. Ini katanya zaman mama sama papa saya pacaran, jleb gitu ya. Oh man, I'm old. Tapi yang paling penting timeless karya-karyanya dari Padi, Padi Reborn, Amin. you name it Amin, gitu ya. amin. Cerita gitu. Tadi ada yang nyanyi, udah gitu ada yang bilang, oh ini Padi, ternyata udah pada tua ya. Oh, udah bapak sebapak bapak udah sebapak bapak, sih punya jokes bapak sebapak juga gitu ya. Oh tapi ya itu tadi ya, namanya karya dibuat dengan hati, diterima juga dengan hati, dan itu tidak memandang usia. Terbukti tadi udah dibilang gitu ya, pada sing along menjadi original soundtrack kehidupan kita.